Terima kasih. Semoga pertemuan kita di Allah berkah yang membuat masyarakat jamaahnya dan mabrur dan Bapak Firman berkata amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad. Ucapan terima kasih kepada Ketua LSM Tingkat Provinsi Jawa Barat Kang Hendrik yang akan memuliakan dan saya hormati, juga kepada seluruh Ketua GP Ansor Jawa Barat yang pada hari ini telah mengirimkan duta-duta terbaik di daerahnya masing-masing. Yang alhamdulillah kemarin kita telah menyaksikan acara final Festival Solat Nusantara yang begitu memukau, yang sangat bagus-bagus pesertanya. Yang sama tidak dapat menyangkat adik-adik peserta juga para pembinanya. Sebelum kami umumkan, kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Anda semua, khususnya Ketua GP Ansor masing-masing kabupaten dan kota yang telah mengirimkan duta-duta terbaiknya di Festival Solat Nusantara. Kami dari tim Dewan Juri, alhamdulillah telah sangat berusaha menilai sebaik mungkin dan insya Allah objektivitas kita tetap tonjolkan real. Ini penilaian hasil penampilan-penampilan dari kemarin sampai tadi pagi. Untuk itu mohon kerjasamanya kepada seluruh peserta. Kalaupun nanti ada apa-apa, jangan berbicara di belakang, silakan menanyakan langsung kami dewan jurinya. Ya jadi jangan sampai ada sangka-sangka kenapa ini dan ada apa. Sesuai dengan peraturan yang telah disampaikan dari panitia pusat, bahwasannya festival ini adalah Festival Solawat Nusantara, bukan Marawis, bukan artinya bukan hadroh, bukan kasidah, musik apapun, ramuannya, racikannya, yang penting nuansa kearifan lokalnya ada. Dan alhamdulillah, kami telah melihat penampilan-penampilan dari peserta semuanya begitu memukau dan mengikuti jumlah juknis yang telah ditentukan oleh panitia pusat. Dan ini adalah menentukan bukan hanya di sini. Insya Allah nanti pada saat Festival Solat Nusantara tingkat nasional, bukan tidak menutup kemungkinan kabilah dari Jawa Barat bakal menjadi juara satu. Jadi subhanallah, insya Allah kami juga dari tim akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengadakan pelatihan khusus, karena nanti insya Allah juara 1, 2, dan 3 akan dilihat langsung oleh Bapak Presiden, begitu kan? Dan ini adalah nilai-nilai tersendiri untuk juara 1, 2, dan 3. Siapapun nanti juaranya, kita harus dukung untuk mewakili ke tingkat nasional. Jadi bukan lagi urusan daerahnya masing-masing, tapi ini adalah Jawa Barat. Dan sahabat sudah kami siapkan tim untuk pelatihnya, baik dari vokal maupun dari koreonya, dari musiknya, dan mungkin dari pemantau dari teman-teman di panitia pusat di khususnya Jawa Barat. Pembinaan khusus nanti, tolong mungkinkah nanti ada pembinaan khusus, karena ini nanti bisa saja yang juara satu itu pokoknya tidak hanya itu. Jadi nanti akan kita kolaborasikan. Jadi ada plus minusnya, ini perlu diketahui. Ada yang musiknya bagus, di vokalnya biasa-biasa. Ada yang vokalnya bagus, di musiknya bagus. Ada yang vokalnya biasa-biasa, musiknya biasa-biasa, tapi performnya bagus. Ya, ada yang bagus semuanya. Tapi ini memang sangat sulit, sebab bagus di perform, bagus di musik, jatuh di vokal. Dan ini perlu diketahui, nanti pembinaan itu karena juara 1, 2, dan 3 atau juara 1 itu vokalnya nanti akan kami kolaborasikan, bisa saja nanti dicabut
yang tidak juara pun, kalau misalkan dipandang kami sebagai dewan juri atau tim bagus, bisa nanti kita ambil, kita nanti akan kolaborasikan. Untuk itu mohon kerjasamanya, nanti minta nomor kontaknya untuk persiapan penampilan nanti di depan Bapak Presiden, plus nanti mewakili Jawa Barat untuk ke tingkat nasional. Untuk itu mohon kerjasamanya, insya Allah sudah kami persiapkan tim untuk membina teman-teman atau rekan-rekan yang juara atau nanti yang mewakili Provinsi Jawa Barat. Itu saja pengumuman dari saya. Sudah tidak sabar menunggu pengumuman? Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Hasil keseluruhan nilai Festival Shalawat Nusantara tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2019 yang diadakan di Islamic Center atas nama Haji Kabupaten Sumedang. Menimbang, mengingat, dan hal-hal yang akan diketahui pada saat ini adalah mengenai peringkat 1, 2, dan 3. Dan di sini kami akan mengumumkan dari peringkat ke 10. Setuju? Setuju. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Peringkat ke 10. Dengan nama grup Elmos Rika. Mohon maaf. Peringkat ke 10, Anna Zua. Peringkat ke 9, Sotus Sabit. Peringkat ke 8, Elmos Rika. Peringkat ke 7, Alfalah Kabupaten Bandung Tua. Harapan 1 jatuh kepada nomor urut 8, Hidayatul Thalibin. Harapan 2 jatuh kepada nomor urut 22, nama grup Asyauki. Harapan 3 jatuh kepada nomor urut 22, nama grup Al-Ikhlas. Juara ketiga. Mohon maaf, salah ya, tadi harapan juara ke harapan ketiga bukan Al-Ikhlas, harapan ketiga Atakir. Mohon maaf. Juara ke 3 atau juara 1 dulu? Juara 1 dulu ya.
Dua, satu, dua, tiga. Tiga. Juara ketiga diraih dengan nomor peserta 20. Nama grup Al-Halis. Dengan jumlah nilai 86. Juara kedua diraih oleh nomor peserta 13. Nama grup El Makwa dengan jumlah nilai 87,5. Juara ke satu. Juara ke satu. Jumlah nilai 88. Diraih oleh nomor peserta 15. Sesuai kesempatan Tuan Juri dan hasil sidang yang sangat alam sekali ini, terus terang kuning pada Tuan Juri, bahkan Pak Enik sudah siap kita tetap.